Assalamualaikum dan selamat malam. Seperti biasa pukul 9 malam setiap hari, masanya untuk kita respon terhadap isu-isu yang berbangkit dan juga isu-isu menjelang pilihan raya umum ke-14. Kehangatannya semakin terasa dan berkempen juga, tempoh berkempen dirancakkan dengan pelbagai cerita dan juga pelbagai usaha yang dilakukan oleh parti dan juga calon bertanding. Hari ini ditemani oleh saya Ismail dan juga Syaril akan berganding. Malamnya anda bersama kami berdua, insyaAllah. Tiga episod yang pertama kita banyak cerita mengenai media konservatif, media sosial, berita anti-berita tidak benar. Maksudnya ia banyak lebih kepada pelaporan-pelaporan. Betul. Hari ini kita nak memberikan fokus kepada ketelusan proses pilihan raya itu sendiri. Sebab kalau kita tengok di laman maya pun, banyak benda betul yang ditularkan. Sebab saya teringat kata-kata Perdana Menteri ataupun Datuk Seri Najib sendiri beberapa hari yang lalu, katanya PRU14 ini kemungkinan besar akan adanya tsunami fitnah. Ramai yang suka buat perkara-perkara yang fitnah lah, yang tidak benar. Jadi ini yang kita nak sentuh banyak benda lah. Itu yang kita nak kaitkan juga dengan ketelusan. Kalau kita dah alami kembali, ketelusan itu membawa satu konotasi ataupun perspektif yang meluas. Ia bergantung kepada perspektif orang yang menilai. Tetapi kita boleh menjadikannya lebih objektif dengan menilai kepada proses-proses yang telah pun dilunaskan mengikut peraturannya dan juga mengikut apa yang telah ditentukan. Jadi ketelusan itu boleh menjadi objektif apabila kita mempunyai bukti-bukti, peraturan dan juga perundangan yang telah pun dipersetujui dan juga diperakui oleh mereka yang mengamalkannya. Jadi malam ini ketelusan pilihan raya melalui SPR yang menjalankan tugas-tugas pilihan raya, insyaAllah kita akan sis bersama tetamu kita malam ini. Mengundi kat mana? Rembau. Sepatutnya di Rembau. Dah balik jumpa bakal-bakal YB di sana? Selalu jumpa. Saya baru balik, baru pergi ke Kedah sebelum ni. Okay. Bila pergi ke Kedah tengok dekat Jerai, dekat Sungai Petani, ya Allah, dia punya perang poster tu. Dahsyat betul. Dekat KL pun hebat juga. Semua parti yang bertanding. Semua parti bertanding. Tak kira parti mana, memang lengkap. Kita nak tengok juga antara yang terkini. Calon BN di Pekan, seperti contoh Datuk Seri Najib sendiri pun, semalam ada di Kuala Selangor. Betul. Banyak jugalah lawatan-lawatan. Hari ini, petang tadi berada di Kuala Selangor. Kalau kita boleh tengok antara visual yang mana ketika lawatan, sebab masa ni calon-calon akan mula bertemu dengan. Okay. Ini dia. Lawatan kerja Datuk Seri Muhammad Najib Dr. Haji Abdul Razak, calon BN di Kuala Selangor, Datuk Seri Dr. Imam Hizam sendiri. Tetapi kalau kita boleh teliti kembali, Syariah, dalam bahasa tempoh beberapa hari ini, pimpinan Barisan Nasional sendiri, kalau kita lihat bagaimana modus operandi mereka untuk menjalankan kempen, cukup unik, cukup kreatif. Bukan saja pergi turun berkempen, memberikan ceramah dan sebagainya, tetapi penggunaan media sosial, penggunaan billboard, penggunaan poster-poster yang boleh kita katakan efektif juga, turut dijalankan dan dilaksanakan. Dan ini sebenarnya memberikan satu dorongan kepada parti-parti pembangkang khususnya untuk merancakkan lagi usaha mereka bagi menyaingi usaha yang telah pun diletakkan oleh Barisan Nasional. Penanda aras dalam kita melihat sebuah parti yang pernah memerintah kerajaan dan kini insyaAllah bakal diberikan mandat semula oleh rakyat pada penentunya 9 Mei nanti dan bakal sama-sama kita saksikan. Okey, baik. Saya nak tunjuk mengenai, boleh tunjukkan saya punya bahan tak? Gambar ni sikit. Ini dia. Mana saya nak tunjuk. Okey, itu dia. Balik mengundi, hampir 30,000 tiket bas ekspres sudah dijual. Wow. Alhamdulillah. Maksudnya kesedaran untuk balik mengundi itu dah semakin meningkat. Katanya tiket untuk naik kapal terbang pun memang padu. Ramai betul yang nak balik. Alhamdulillah. Ini menunjukkan satu rasa banggalah kita untuk balik mengundi dan juga memilih calon-calon yang kita inginkan. Syaril, bukan saja tiket bas, iklan-iklan penerbangan juga turut mengiklankan penerbangan murah untuk sama-sama balik mengundi pada 9 Mei nanti. Dan juga ada juga di laman sosial beberapa netizen yang juga turut mengadakan kempen kapul ataupun jom balik mengundi untuk sama-sama merancakkan dan juga meramaikan lagi mereka yang ingin pulang mengundi pada 9 Mei nanti. InsyaAllah itu semangat kita inginkan dan kita harapkan peratusan keluar mengundi akan meningkat berbanding siri-siri pilihan raya sebelum. Okey, satu lagi Ismail, kita nak tengok perkembangan di Melaka sebab kita tahu sepanjang tempoh kempen ini ada banyak laporan-laporan polis yang telah pun dibuat. Baik. Saya rasa mengenai bahan kempen lah kot. di Melaka, ini dia perkembangannya. Kalau kita boleh dengarkan seketika ada nasihat yang diberikan mengenai laporan polis yang telah pun dibuat sepanjang kempen berlangsung. Betul. Menurut Ketua Polis Negara, lebih 30 laporan kes yang sudah pun dibuat menjelang ataupun sepanjang bermulanya tempoh kempen PRU ke-14 ini. Jadi mereka sudah pun menerima laporan itu dan siasatan akan dibuat dan menanganinya bersama dengan kerjasama pihak penguasa dan juga Suruhanjaya Pilihan Raya untuk memastikan agar tidak berlaku sebarang kekecohan menjelang hari pengundian nanti, insyaAllah. Okey, baik. Itu antara yang terkinilah di beberapa negeri yang sempat kita bawakan pada malam ini. Banyak lagi yang saya nak tunjukkan kepada anda, apa yang saya tengok-tengok di laman maya ini. Tapi sebelum itu, kita akan bersama dengan
dengan dua tetamu istimewa berkongsi dengan lebih terperinci mengenai ketelusan sistem pilihan raya yang akan dilaksana pada PRU ke-14 pada kali ini. Sebelum itu, jom kita tengok satu bingkisan khas yang tempat kami siapkan mengenai ketelusan pilihan raya. Menjelang pilihan raya umum ke-14, Suruhanjaya Pilihan Raya sememangnya memastikan tempoh berkempen dan hari pengundian berjalan lancar menurut proses pelaksanaan standard yang telah ditetapkan mengikut lunas Undang-Undang Pilihan Raya. Hal ini bagi memastikan agar setiap parti, calon, penyokong, malah pengundi melalui suatu proses pilihan raya yang adil dan telus seperti dalam amalan sebuah negara demokrasi. Setiap aturan bermula dari proses penamaan calon, berkempen, pengundian dan pengumuman keputusan dilaksanakan secara telus bagi keberkesanan sistem pilihan raya yang adil. Pada PRU 14 ini juga, SPR akan menjemput pemerhati pilihan raya bagi meninjau ketelusan proses pilihan raya yang terdiri daripada pemerhati tempatan dan juga luar negara. Pemerhati tempatan terdiri daripada wakil NGO atau mana-mana organisasi tempatan yang layak serta berkecuali dan tidak berpihak kepada mana-mana parti politik. Pemerhati antarabangsa pula terdiri daripada pelbagai negara yang mewakili negara Commonwealth, ASEAN dan lain-lain. Suruhanjaya Pilihan Raya turut mempunyai pemerhati tetap yang terdiri daripada wakil calon yang juga anggota daripada parti yang bertanding, iaitu pemerhati Barung yang bertugas di Barung Semakan SPR. Ejen tempat mengundi ETM yang bertugas sebagai pemerhati dalam tempat mengundi semasa proses pengundian berlangsung dan ejen mengira undi EMU yang bertugas sebagai pemerhati semasa proses pengiraan undi dijalankan. Pemerhati tetap itu berperanan penting sebagai pemerhati dan pemantau bagi setiap proses pengundian dan pengiraan di tempat mengundi saluran secara langsung. SPR juga akan memastikan semua calon yang bertanding menghantar wakil atau ejen mereka bertugas semasa pilihan raya dijalankan. SPR menghebahkan nama wakil atau ejen yang bertugas pada hari terbabit supaya seluruh rakyat tahu bahawa proses pilihan raya berlaku dengan telus dan adil. Kehadiran ejen calon sebagai pihak ketiga membuktikan SPR tidak menafikan hak pemerhati untuk turut serta dalam proses pilihan raya. Secara asasnya, sepanjang tempoh pilihan raya dilaksanakan, setiap peraturan yang terkandung dalam peraturan SPR dan Akta Pilihan Raya dijalankan dengan teliti dan tegas bagi memastikan kelancaran proses pilihan raya. Malah SPR sebagai sebuah badan berkecuali sentiasa memastikan setiap calon yang bertanding diberi layanan sewajarnya. Ketelusan pilihan raya suatu keutamaan tanpa kompromi. Baiklah, Suruhanjaya Pilihan Raya yang ditubuhkan pada 4 September 1957 mengikut perkara 114 Perlembagaan Persekutuan menjalankan tiga akta iaitu Akta Suruhanjaya Pilihan Raya 1957, Akta Pilihan Raya 1958 dan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, Akta 5. Jadi itu antara serba sedikit tentang fungsi SPR dan juga perjalanannya dalam menjalankan proses pilihan raya. Saya nak memperkenalkan tetamu kita pada malam ini iaitu Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar, bekas Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga Tuan Khairul Anwar Ismail, Peguam Bela dan Peguam Cara. Assalamualaikum, selamat malam Datuk, Tuan. Assalamualaikum. Baik. Datuk, tadi secara ringkas kita dah menilai dan kita dah mendengar tentang bagaimana peranan dan juga keperluan Suruhanjaya Pilihan Raya dalam menjalankan proses pilihan raya. Dalam hal ini, setelah lebih 61 tahun SPR dan penubuhannya, bagaimana ia berevolusi dari segi terus memperbaiki sebarang elemen yang termaktub dalam peraturannya untuk terus menjadikan proses pilihan raya itu lebih diyakini, Datuk Seri? Ya, pertama, SPR ya telah beberapa kali menyemak segala undang-undang dan peraturan. Baik. Yang paling akhir sekali, yang satu semakan yang agak menyeluruh, dibuat sebelum pada PRU 208. Okey. Yang itu terlalu banyak penambahbaikan yang dibuat kepada akta dan segala peraturan-peraturan pilihan raya. Jadi dari masa ke semasa, SPR ni dia apa nama, saya dah bersara daripada SPR, tapi daripada pengalaman saya selama berada di SPR, kita SPR ni sentiasa meneliti segala peraturan dan peruntukan di dalam undang-undang yang berkaitan dengan pilihan raya dan melihat keadaan semasa dan respons kepada kehendak rakyat selaku stakeholder. Okey. Maka itu kita dapati sebagai contoh ya,
semasa PRU yang ke-13, apabila rakyat keluar di jalan raya dan sebagainya menuntut supaya SPR menggunapakaikan dakwat. Walhal kalau kita ikut kepada pandangan yang umum, ya, mengguna dakwat ni adalah sebuah satu perkara yang berlaku di negara yang tidak canggih seperti negara kita. Yang negara Afrika, negara-negara yang agak dunia ketiga, ya, mereka menggunakan dakwat, ataupun negara yang rakyatnya jumlah pengundinya sampai beratus juta. Seperti India, 900 juta. Indonesia, hampir 250 juta pengundi. Maka mereka tidak ada sistem kad pengenalan yang canggih macam kita. Jadi mereka menggunakan dakwat untuk memastikan tidak berlaku orang yang sama dapat mengundi dua kali. Ini salah satu contoh penambahbaikan tu berlaku. Tetapi penambahbaikan tu selaras dengan kehendak rakyat. Sesuai dengan keadaan semasa. Itu contoh yang saya bagi satu. Jadi evolusi perundangan SPR itu sentiasa diteliti supaya tahap pengurusan pilihan raya kita sentiasa menepati kehendak standard antarabangsa lah. Okey. Jadi perkara ini memang berlaku dalam SPR. Kalau Datuk Seri juga menyentuh tentang kehendak rakyat, melihatkan perbandingan semasa daripada PRU 13 dan PRU 14, pertamanya elemen yang mereka yang keluar mengundi, peratusan mereka yang keluar mengundi meningkat berbanding PRU-PRU sebelumnya, dan yang kedua, jumlah calon yang turut bertanding ataupun menamakan diri mereka untuk bertanding juga meningkat berbanding PRU-PRU sebelumnya. Adakah keadaan itu menggambarkan kita ke arah konotasi ketelusan proses pilihan raya yang diyakini perjalanannya dilaksanakan oleh SPR? Itu salah satu daripada perspektif yang kita boleh lihat, ya. Ketelusan ni adalah perkara yang boleh menarik rakyat berminat untuk terlibat dalam pilihan raya. Okey. Kalau pilihan raya dianggap sebagai tidak telus, maka rakyat akan tidak memberi begitu harapan kepada proses pilihan raya dan proses demokrasi. Okey. Jadi alhamdulillah, ya, dengan keadaan peratusan pengundi di negara kita ni yang terus meningkat. Macam PRU 13 84%. Betul. Ya. Dan sebelum pada itu kurang daripada itulah, tapi yang pastinya peratusan rakyat keluar mengundi bertambah tahun demi tahun. Itu mencerminkan rakyat ni ada confidence lah. Okey. Proses pilihan raya. Kalau rakyat tak ada confidence, dia tidak akan berminat untuk nak keluar mengundi. Betul. Bagi dia kata, buat apa aku mengundi? Suara aku tidak akan didengar dan undi aku tidak akan dikira. Ataupun dia tidak percaya proses pilihan raya itu telus. Dia tak percaya yang undi mereka itu adalah rahsia. Jika ini berlaku, rakyat akan hilang minat untuk terlibat dalam proses demokrasi. Okay. Jadi peratusan keluar mengundi yang tinggi itu sangat bagus kepada negara kita dan kepada sistem demokrasi di negara kita. Okey. Baik. Ketelusan itu mungkin lebih menarik kalau kita boleh kupas dari aspek perundangan untuk kita menilai sejauh mana perjalanan peraturan itu ditepati dan juga difahami. Saya ingin menyentuh tentang Akta Pilihan Raya yang telah pun digazetkan dan juga digunakan, iaitu Perkara 16 ataupun Seksyen 16, kuasa untuk membuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perjalanan pilihan raya, yang mana dalam Fasal 1 menceritakan tentang Suruhanjaya Pilihan Raya dengan kelulusan yang di-Pertuan Agong membuat peraturan-peraturan bagi perjalanan pilihan raya. Dari aspek perundangan, ya, kita menilai konotasi ketelusan itu, Tuan, adakah itu menggambarkan apabila kita mengikut tugas dan bidang kuasa yang diberi, makanya ketelusan proses itu dipenuhi? Okay, terima kasih kepada Saudara Pengerusi dan juga rakan panel, iaitu Datuk Wan yang saya ingat berpengalaman lah di dalam proses pilihan raya di dalam negara kita ni lah. So kita bincang tentang ketelusan pilihan raya. Sebenarnya kalau ketelusan pilihan raya ni yang paling banyak kena SPR lah. Sebab SPR lah satu badan yang very powerful di dalam negara ini yang menguruskan pilihan raya. Betul. Yang mana powerfulnya SPR ni kerana kuasanya diberikan oleh perlembagaan. Kan, sehingga kan kalau kita baca peruntukan perlembagaan, kita melihat bahawa penerusi SPR pun dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Sehingga kan dia tidak boleh dipecat. Maksudnya kuasa dia, status dia sama seperti mana hakim Mahkamah Konstituan. Baik. Ini kita lihat bagaimana kuasa yang ada dalam SPR yang diberikan oleh perlembagaan Konstituan. Dan kita ingatlah SPR pun banyaklah jasa-jasanya di dalam mengendalikan sistem pilihan raya negara kita sejak awal dan sehingga ke hari ini. Dan kita akui bahawa
banyaklah improvement-improvement yang telah dibuat oleh SPR di dalam menjalankan pilihan raya di negara kita lah. Seperti mana kata Datuk tadi kan, dulu orang duk kata ada pengundi apa ni hantu kan. So akhirnya improvement yang ada itu SPR telah melaksanakan satu sistem dakwah kekal. Saya ingat SPR sentiasalah menjalankan apa ni peningkatan-peningkatan, tapi persepsi itu sentiasa ada. Kita ingat sebab tu dalam kalau kita lihat perlembagaan, kita lihat perundangan, SPR ni dia seperti pengadil. Kan? So pilihan raya ni yang nak masuk gelanggang ni ialah pasukan-pasukan. Kan? Sebab tu kita sekarang, kalau dulu ada dua pasukan je, sekarang kita meriah. Seperti mana kita tengok tadi kan, di awal tadi, meriah. Ada beberapa pasukan. Dan pasukan-pasukan ni dia ada player-player dia, pemain-pemain dia. Dan itu kita lihat apa ni peranan SPR as pengadil, sebagai pengadil. Dan saya ingat mana-mana pengadil pun persepsi itu memang ada lah. Kan? So itu di antara saya ingat cabaran-cabaran SPR. Saya ingat ketelusan pilihan raya ini akhirnya bergantung pada SPR jugalah. So kalau tak telus, tak telus itu persepsi. Dan kita ingat persepsi itu, SPR di antara cabarannya selain daripada nak menangani apa ni sistem ataupun perjalanan pilihan raya, dia juga perlu menangani persepsi. So sebab itu ketelusan bagi rakyat kan, apabila melihat SPR, dia melihat bahawa ketelusan itu bermula from the very beginning, daripada awal. Sebab itu kita tengok, kita belum lagi pilihan raya. Kita baru penamaan calon, tapi sudah ada persepsi-persepsi. Betul. Bagaimana kita lihat, ada beberapa, kita tengok tadi laporan-laporan polis di awal tadi kan. Kita tengok di dekat penamaan calon misalnya. Dia still ada. Saya ingat SPR mungkin betul. Kalau ikut akta itu, akta yang ke-16. Maksudnya akta, section 16 dalam akta pilihan raya. Ini memberikan kuasa kepada SPR, kepada pegawai-pegawai untuk membuat peraturan. Dan saya ingat ada peraturan-peraturan itu memang compliance lah. Memang berdasarkan, memang sesuai dan memang tidak bertentangan dengan perlembagaan. Maknanya penambahbaikan pun tertakluk kepada SPR juga. Tapi mungkin kita ingat, tapi mungkin ada juga beberapa kelemahan-kelemahan. Sebab apa? SPR nak menangani ramai pegawai-pegawai dia, petugas-petugas dia, staff-staff dia. Kita lihat misalnya dalam penamaan calon misalnya. Kan? Antaranya orang yang very powerful dalam penamaan calon ialah RO. Betul. Kan? Kita lihat apa yang berlaku di Batu, apa yang berlaku di Rantau. Itu kita nak menyalahkan SPR pun sebab apa? Susah juga sebab orang yang menyebabkan persepsi ini ialah orang yang diberikan kuasa oleh SPR. Mungkin SPR sudah melakukan briefing kepada calon-calonnya, staff-staffnya, pegawai-pegawainya. Tapi benda ini still berlaku. Betul. Itulah, so ini dia kata bagaimana persepsi. Kita lihat bagaimana di dalam Parlimen Batu misalnya. Kan mungkin peruntukan kelayakan calon itu clear cut. Mengatakan kalau bahasa orang perundangan, saya orang perundangan. Kita membaca peruntukan perundangan mengatakan bahawa syarat kalau 2,000 ke atas. 2,000 dan ke atas. 2,000 dan atau ke atas. So di situ pun ada beberapa salah faham. Bagaimana tafsiran? So RO di situ mungkin tafsiran dia mengatakan bahawa kelayakan Tian Chua itu disqualified, tidak layak disebabkan tafsirannya tentang denda 2,000 itu. So di situ saya ingat banyaklah benda faktor-faktor ketelusan ini. Disebabkan banyak faktor. Di antaranya ialah persepsi. Mungkin disebabkan kelemahan-kelemahan ataupun disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin sikit kecil. Tapi akhirnya SPR terkena dalam isu yang besar. Tapi itu kita ingat akhirnya kita ada satu lagi bidang yang mana akhirnya semua persepsi-persepsi itu akhirnya caught to decide lah. Sebab itu kita ada perundangan. Ada satu lagi channel lain, platform lain iaitu melalui perundangan. Itu melalui petisyen pilihan raya. Okey. Yang akan dibawa ke mahkamah. Itu mengingatkan saya kepada kata-kata Sun Tzu dalam bukunya The Art of War, mengatakan the man who lose is the man who cry before defeat. Jadi persoalannya, adakah mereka ataupun kata-kata kosong ataupun kata-kata rungutan itu datangnya daripada mereka yang selalu kalah dan tidak pernah menang, tetapi mereka yang menang tidak pernah pula memberikan aduan ataupun rungutan seumpama itu. Itu persoalan yang insya-Allah akan dijawab oleh Datuk Sri sebentar saja lagi. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Okey, kembali bersama kami dalam rancangan Respons. Kita bermula jam 9 malam tadi dan kita dah pun berada pada pasal separuh masa pertama. Kita nak tunjuk kepada anda semua antara beberapa fakta-fakta nombor lah yang boleh kita sama-sama lihat sebenarnya. Perbandingan calon-calon Parlimen dan DUN, PRU13 dan juga PRU14. Kalau PRU13 dulu, Parlimen 579 calon, PRU14 687 peningkatan. Di peringkat DUN pula dulu 1321. Tahun ini calon-calon yang disahkan bertanding adalah 1646. Juga berlaku peningkatan yang menunjukkan semakin ramai calon yang ingin bertanding. Dan juga saya pasti ini antara
kepercayaan kepada SPR itu lebih terarah kerana mereka mendaftar dan juga ya mahu menjadi calon yang diuruskan oleh pihak SPR sendiri. Seterusnya, kita tengok pula yang lain. Okay, mana fakta yang lain? Kita nak tunjuk satu lagi fakta yang menarik. Ini dia, jumlah pengundi berdaftar. Keseluruhannya 14,940,624 pengundi yang telah pun mendaftar. Hampir 15 juta sebenarnya. Ini pengundi lelaki dan juga pengundi wanita secara keseluruhannya. Pengundi wanita adalah 50.58%. Pengundi lelaki 49.42%. Sebab itu manifesto setiap parti pun ada memberi penekanan kepada aspek-aspek wanita sebab pengundi wanita lebih ramai daripada pengundi lelaki untuk PRU14 ini. Dan berikutnya? Okey, yang berikutnya saya nak tengok di laman maya sebab sehari dua ni bila saya tengok di laman maya banyak jugalah aktiviti-aktiviti yang saya boleh katakan tak berapa nak sihatlah berlaku untuk kempen ini. Sebagai contoh, suspek tolak warga emas di reman 7 hari. Ini dia, seorang warga emas yang ditolak dari atas pentas ketika kempen MCA di Taman Kota Yong Peng di malam tadi telah dilaporkan mengalami keretakan tulang rusuk kiri dan kini dirawat di Hospital Sultanah Nora Ismail. Itu satu. Satu lagi adalah ini dia, penyokong BN Chedra ditolak dari atas pentas. Wow, ini gambarnya. Seorang penyokong BN Chedra selepas dipercayai ditolak jatuh oleh seorang penyokong bangkang dari atas pentas. Ini yang kita katakan kena ada satu kesedaran. Walaupun kita berkempen mewakili parti berbeza, tetapi rasa hormat kita antara rakyat Malaysia perlu melebihi itu. Sebab kita tak naklah berlaku kejadian-kejadian sebegini. Sebelum ini juga kalau nak tengok, tular juga perkembangan mengenai isu yang anda tengok ini sebenarnya. Dr. Ashraf Wajni difitnah peluk wanita. Saya rasa ramai yang dah tahu. Dan Dr. Ashraf pun dalam Twitter ataupun dalam Instagram beliau, saya baru tengok, 2 hari lepas beliau telah pun menulis, nampaknya ada juga pihak yang cuba memfitnah saya melalui tularan video ini dengan menuduh saya memeluk perempuan bukan mahram. Sebenarnya itu adalah kakak, ibu, isteri, kakak dan juga adik Datuk Dr. Ashraf yang balik dari Kuala Lumpur untuk hari penamaan calon dulu. Jo, ini yang kita nak katakan, fitnah-fitnah sebegini kalau boleh kita elaklah. Sebelum kita sebar, share sesuatu berita, pastikan kesahihannya dulu kerana yang terkesan pastinya adalah calon-calon parti yang bertanding. Jadi Ismail, kita tengok di media sosial memang adalah kempen-kempen yang tidak sihat berlaku. Betul, itulah dia yang kita risaukan sebenarnya. Fitnah-fitnah itu bukan saja fitnah yang bersifat untuk menangi pilihan raya tetapi fitnah yang bersifat character assassination yang kesannya bukan sepanjang pilihan raya tapi akan berpanjangan sehingga selama-lamanya. Kita risau perkara itu akan terus berlaku. Datuk Sri, tadi kita dah tinggalkan persoalannya tentang bagaimana ketelusan itu proses Suruhanjaya ataupun proses pilihan raya oleh SPR itu boleh kita nilai. Adakah dengan kita mengambil kira persepsi, komen-komen negatif dan juga tuduhan itu boleh menjadikan gambaran sebagai lakuna dalam perjalanan perundangan yang telah pun ditetapkan oleh SPR? Okay, pertama, saya sentuh persepsi. Ya. Dalam menghadapi pilihan raya, kita tak dapat mengelak daripada persepsi. Jadi, persepsi ini berlaku pertama kerana ketidakfahaman orang ramai, rakyat, stakeholder ataupun pelanggan pilihan raya ni terhadap peraturan-peraturan pilihan raya. Okay. Bila mereka tak faham, apa sahaja cerita yang mereka dengar, mereka percaya dan mereka buat persepsi. Maka itu, pilihan raya ni kita kena beri penjelasan kepada rakyat perkara yang sebenar. Semua urusan pilihan raya ni adalah mematuhi undang-undang dan peraturan. Okay. Tidak ada perkara dalam pilihan raya ni sewenang-wenang direka dibuat untuk tujuan sesuatu. Jadi penjelasan perlu diberi kepada rakyat atas segala perkara yang berlaku. Maka dengan cara itu, peluang untuk timbul persepsi itu akan terpadam. Okay. Kedua, persepsi ini kerana untuk tujuan memancing undi. Persepsi dispin untuk tujuan-tujuan politik dengan harapan dengan persepsi itu akan mengubah pemikiran pilihan rakyat untuk mengundi A ke ataupun B. Jadi ini politiknya. Dalam persepsi yang bertujuan politik, ada persepsi yang bertujuan ataupun berpaksikan pada keadaan yang tidak begitu memahami kaedah proses pilihan raya. Maka mereka senang percaya. Mereka tak faham proses pendaftaran pengundi. Mereka percaya adanya pengundian itu. Mereka tak faham macam mana sistem
SPR untuk mengira undi dan memasukkan kertas undi dalam peti undi dan membawa peti undi kepada pusat penjumlahan rasmi undi, maka mereka percaya bila ada orang spin cerita mengatakan ada peti undi yang dicuri. Okey. Padahal itu semua cerita rekaan. Jadi saya rasa persepsinya tak boleh dielakkanlah. Kita hanya kena menangis persepsi dengan menjawab dan memberi penjelasan. Baik. Bercakap pasal ketelusan ya. Pilihan raya ni ada 5 perkara yang penting. Pertama, penamaan calon. Okay. Penamaan calon dah selesai. Lepas tu ada pengundian. Pengundian 9 Mei nanti. Okay. Undi awalnya 3 hari sebelum tu. Lepas tu ada mengira undi. Pengiraan undi mesti. Ada mengundi, ada mengira undi. Okay. Lepas itu penjumlahan rasmi undi. Undi yang kertas undi yang dikira di tempat mengundi itu akan dijumlahkan di pusat penjumlahan rasmi undi. Okay. Lepas itu keputusan pilihan raya. Setiap pengundian yang dikira mesti ada keputusannya. Dan keputusan tu akan diisytiharkan siapa menang, siapa kalah. Inilah 5 perkara. Setiap 5 perkara dalam urusan pilihan raya ni cukup telus. Baik. Kerana berpaksikan undang-undang, peraturan dan berlaku di hadapan wakil-wakil ejen-ejen calon. Kalau mengundi itu daripada jam 8 sampai jam 5 petang, setiap minit dipantau oleh wakil-wakil calon. Okay. Mengira undi pun begitu juga. Penjumlahan rasmi undi pun begitu juga. Tidak ada tempat di dalam proses pilihan raya ini yang boleh dimanipulasi ataupun ditokok tambah, ditipu dan sebagainya. Baik. Semasa bawa peti undi pergi ke pusat penjumlahan rasmi undi, diiringi oleh polis, diiringi oleh wakil-wakil calon, semuanya telus. Jadi rakyat Malaysia janganlah percaya kepada persepsi yang mengatakan pilihan raya kita ini tidak telus. Undi tetap rahsia. Tidak siapa pun tahu rakyat pergi pangkah siapa. Kertas undi itu rakyat yang punya, pengundi yang punya. Dia pangkah di petak mengundi itu. Dia sendiri yang letak di dalam peti undi. Tak ada siapa tahu. Kalau dia tak cerita kepada orang dia undi parti mana, parti mana. Itulah dia. Jadi sebenarnya jangan risau soal ketelusan pilihan raya. InsyaAllah. Daripada pengamatan saya, sistem pilihan raya di negara kita ni banding dengan kebanyakan negara lain yang saya dapat kesempatan melawat dia. Sistem kita cukup telus. Okay. Cukup bagus sehinggakan jam 8 malam kita dah tahu dah setengah kursi itu yang mana kalah yang mana menang. Sekarang ni pun lagi awal. Lagi canggih sekarang. Betul. Jadi saya rasa rakyat jangan terpengaruh dengan segala daerah persepsi mengatakan apa nama ni, undi tidak rahsia, pilihan raya tidak telus, itu tak betul, ini tak betul. Ini adalah politik. Jadi kita kena tahu yang undi kita rahsia. Keluar mengundi, gunakan kuasa mengundi 5 tahun sekali. Betul. Pilih dengan bijaksana apa yang terbaik untuk kita pilih. InsyaAllah. Sebenarnya tidak amat molek kiranya kalau kita membandingkan standard perjalanan proses pilihan raya ini dengan standard antarabangsa. Yang mana saya ada terbaca tentang United Nations International Human Rights Norms and the Right to Participation Through Election menggariskan antara faktor untuk membandingkan standard pilihan raya ialah pertama, peaceful atmosphere, suasana yang aman, keyakinan awam dalam perjalanan sistem walaupun ada beberapa masalah, dan juga problem is not deliberate or dishonest, ataupun masalah yang berlaku itu bukan disengajakan ataupun atas kecuaian. Jadi ini antara faktor-faktor yang boleh diperjelaskan ataupun boleh dinilai untuk kita menilai standard perjalanan proses pilihan raya. Tetapi dalam hal ini, Tuan, kalau kita menilai ketelusan itu, adakah wajar hanya kita dalam negara sendiri yang menilai perjalanan SPR itu tanpa kita melibatkan pengiktirafan antarabangsa ataupun pemerhati dari luar negara? Okey. Terima kasih sangat, soalan itu sangat baguslah. Cuma saya ingat kita sebagai rakyat, kita bersetujulah bahawa semua negara dia ada perundangan sendirilah. Dia ada sistem sendiri, dia ada cara sendiri bagaimana dia nak menguruskan negara dia lah. Cuma kita masih lagi memberi ruang kepada pihak-pihak luar untuk menjadi pemerhati. Dan ini saya ingat satu benda yang baguslah. Cuma kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara luar, of course kita ni berbeza. Kan? Sebab itu kalau kita tengok, kalau kita nak tengok comparison yang terlalu luas pun, Datuk. Maksudnya, of course, kita ni, kalau tengok compare yang ini, kita pun terkena ini. Lain. Kalau compare ini, ini kita kena. Ini benda yang perlu kita lalui lah. Kan? Seperti mana kata Datuk tadi, ialah kita ada sistem kita lah. Kan? Cuma kalau saya nak ingat,
China, kalau kita nak ambil yang paling dekat lah, kalau di Indonesia, dia ada sistem macam SPR macam kita juga. Bezanya kita dengan Indonesia misalnya lah, dia ada banyak sistem, Datuk. Datuk pun tahulah, orang yang berpengalaman luas di dalam mengendalikan perjalanan pilihan raya, tentu kita sudah bandingkan banyak. Kan, bandingkan dengan negara-negara Eropah berbeza, Amerika pun lagi berbeza. Kan, kalau kita ambil Indonesia, dia ada SPR macam kita juga. Cuma bezanya SPR macam kita ni, sebab tu kalau kita nak katakan persepsi ni, sebab ni kita, orang kita suka compare. Betul. Kalau nak kata persepsi ni, kalau SPR kita ni, kalau perundangan yang saya baca tadi, yang diberikan kuasa ni ialah perlembagaan persekutuan, direct perlembagaan persekutuan. So yang melantiknya ialah yang di-Pertuan Agong. Betul. So persepsi tu ada bahawa yang di-Pertuan Agong pun biasanya yang mendapat nasihat Perdana Menteri. So ada persepsi mengatakan bahawa, oh, bila Perdana Menteri, Perdana Agong yang lantik dan ada nasihat Perdana Menteri, so nampak sided di situ. Kan? So di antara persepsi-persepsi. So kalau kita nak tengok beberapa perbandingan misalnya, kalau di Indonesia dia ada komite dia juga macam SPR. Tapi dia tidak absolute, dia tidak se-powerful SPR kita. Di atas ni dia ada satu badan yang lain yang boleh mengawasi SPR. So isu di Malaysia ini ialah siapa nak mengawasi SPR. So berbalik pada soalan tadi, siapa yang nak menentukan ketelusan? Itu pun satu soalan yang kita pun susah nak jawab. Kan? Rakyat ke nak tentukan ketelusan? Kalau rakyat macam yang kata Datuk tadi, kita pun setuju bahawa biasanya orang yang kalah yang akan apa ni mempertikan. Macam kita main bola kan. Mengadil kita yang tak berhati ialah orang yang kalah yang apa kan. So di situ siapa yang nak menentukan ketelusan pun payah juga untuk kita nak tentukan. SPR siapa nak tentukan ketelusan, rakyat ke? Kalau rakyat memanglah, kalau rakyat memang kena teruklah SPR samanya. Itu yang Datuk pun menghadapi. Macam mana nak menjawab kalau tak SPR nak menghadapi, orang yang menang pun nak menghadapi juga kan, kerajaan. So kalau di Indonesia misalnya, dia ada satu lagi badan yang atas yang boleh mengawasi SPR dia. Dan badan yang atas ni pun dia ada juga boleh diawasi oleh rakyat. Rakyat boleh bagi pandangan-pandangan, boleh bagi cadangan-cadangan. Dan ini kita lihat kalau ikut perbandingan-perbandingan. Dan saya ingat kita membuka ruang kepada pemerhati ni satu benda yang baiklah. Nah, maksudnya kita berani memberikan satu platform kepada orang luar yang menilai kita. Akhirnya mereka memberikan pandangan-pandangan, kritikan-kritikan. Kan, kalau saya ingat kalau SPR tak berani nak menghadapi kritikan, of course dia tidak bagilah. So itu di antara bagaimana nak menangani persepsi dari segi dalam konteks ketelusan pilihan raya, yang mana SPR ini siapa yang nak tentukan ketelusan dia. Baik. So itu kalau kita lihat perbandingan-perbandingan lah. Yang mana kita lihat akhirnya SPR ini memang di bawah perlembagaan persekutuan. Kan, yang mana perlembagaan persekutuan pun mengatakan bahawa SPR ini mesti badan yang mana mendapat apa ni kepercayaan awam. So kepercayaan awam ni macam mana nak tentukan kepercayaan awam? Itu pun satu benda yang kita, saya ni kalau ini ni ada persoalan-persoalan lah. Kalau kita nak bincangkan benda ni secara perbandingan-perbandingan secara luar lah. Teknikal lah, banyak perbincangan teknikal yang luas boleh kita bincangkan. Kita ada nak kongsi sesuatu, Syaril, dari Negeri Sembilan. Ya, kita nak ke Negeri Sembilan sekejap. Ada sahabat kita ataupun pelapor RTM di Dun Sikamat. Saya suka kalau anda boleh tengok dashboard SPR ini, kerana di sini ada banyak benda yang anda boleh tengok. Contohnya kalau nak tengok Dun Sikamat, siapa yang bertanding, ini dia. Ada nampak tak? Ini dia. So di sini memang dah sahih lah sebab SPR sendiri yang masukkan fakta ini. Di Dun Sikamat, N13 Sikamat ada 4 penjuru. Ada calon bebas, PKR, BN dan juga calon PAS. Calon BN dia tulis Syamsul Debat. Nama glamour. Okey, baik. Jom kita nak ke Sikamat sekejap bersama dengan pelapor kita, Fatin. Mana Fatin? Kalau sudah bersedia Fatin, teruskan. Masjid Parawijaya bagi meninjau kempen PRU 14 yang masih berbaki 6 hari lagi. Di Negeri Sembilan ini terdapat 8 kerusi parlimen dan 36 kerusi DUN. Pegawai Perhubungan Media PRU 14, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Negeri Sembilan, Deputi Superintendent Mazrin Mahmud berkata, pihaknya telah membuka 5 kertas siasatan berkaitan PRU 14 sejak 30 April lalu sehingga semalam. Kertas siasatan membabitkan laporan perbuatan khianat merosak dan menconteng papan tanda kempen. Video pemimpin politik membuat tuduhan tidak berasas terhadap parti politik lain serta kenyataan fitnah di laman sosial. Kesemua kertas siasatan itu dibuka mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan, Seksyen 500 Kanun Sama, Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Bagi kempen PRU 14, sebanyak
sebanyak 139 ceramah politik dan 109 kempen diadakan sejak Sabtu lalu sehingga semalam. Namun, tiada insiden buruk berlaku. Polis akan mengambil tindakan tegas mengikut Akta Anti Berita Tidak Benar jika ada pihak menyebar berita tidak sahih yang boleh mengancam keselamatan dan ketenteraman awam. Sebelum berakhir, ada sesuatu yang istimewa untuk penonton. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada semua rakyat Malaysia yang boleh mengundi, jangan lupa pada 9 Mei 2018 nanti, jangan lupa keluar awal, bawa kad pengenalan, laksanakan tugas anda untuk mengundi di dalam pilihan raya ke-14 nanti. Jangan lupa buat pilihan yang bijak, jangan tersilap pilih, pastikan anda membuat pilihan yang tepat dan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian perkembangan dari Negeri Sembilan. Saya Fatin Usyar Ma'aris. Kita kembali ke Angkasa Puri. Okey, baik. Terima kasih, Fatin. Tinggi sangat. Ustaz Syamsul Rebat. Tampak terpotong kepala sekejap. Okey, baik. Tadi Fatin banyak kongsikan mengenai di Negeri Sembilan. Ada kertas siasatan yang dilaporkan. Kalau anda boleh tengok sekejap, saya nak tunjukkan di Facebook Polis Diraja Malaysia. 8 kes direkodkan sepanjang tempoh hari berkempen. Ini secara khususnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, ada 8 kertas siasatan. Ini 5 jam yang lalu, yang terkini jugalah yang dimaklumkan. Jadi Facebook Polis Diraja Malaysia antara Facebook yang cepat juga mereka update bahan. Anda boleh tengok di Facebook ini. Saya nak tunjuk satu benda penting. Lepas ini kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini. Yang dituduh kononnya warga Bangladesh, itu juga menjadi viral di laman sosial dan sebenarnya perkara itu tidak berlaku. Jadi jangan terlalu kejam dalam menyerang karakter ataupun untuk menjatuhkan seseorang. Baik, untuk sekilas lalu, saya nak ceritakan tentang hal yang sudah pun diselesaikan, iaitu tentang persempadanan semula atau persempadanan baru yang mana telah pun disebutkan dalam perkara 113 subfasal 2 subfasal I, Perlembagaan Persekutuan yang memberi kuasa kepada SPR untuk mengadakan persempadanan semula di Malaysia berikutan penambahan penduduk atau pembangunan yang dilakukan di sesuatu kawasan. Jadi mungkin sama-sama kita boleh ataupun kita teruskan ataupun kita move on, dan ini antara persempadanan semula yang telah pun dilaksanakan beberapa minggu yang lalu. Jadi itu pun telah pun dipersetujui oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Itu bukan isu yang berbangkit lagi. Dan kita juga sebenarnya nak menceritakan tentang tadi Datuk Sri ada menyebut tentang bagaimana kuasa yang diberikan kepada SPR itu mandatnya daripada Yang di-Pertuan Agong diletakkan di tempat yang tertinggi dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara 114 fasal 3 menerangkan tiada seorang pegawai ataupun daripada Suruhanjaya Pilihan Raya boleh dipecat melainkan dengan alasan dan mengikut cara yang sama seperti seorang hakim Mahkamah Persekutuan. Jadi tempatnya diletakkan di tempat yang tertinggi. Jadi bagi pandangan Datuk Sri sendiri, bagaimana kita menilai seseorang individu yang berada di bawah SPR itu tidak bersifat bias ataupun boleh kita katakan neutral dalam melaksanakan proses pilihan raya tanpa berpihak kepada mana-mana parti politik? Ya, apabila seseorang tu dikenal pasti dan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, dia kena sampai kepada Majlis Raja-Raja. Baik. Majlis Raja yang mengesahkan pelantikan dan agung yang memberi perkenan pelantikan itu. Dan apabila dilantik, seseorang anggota SPR itu tidak boleh dipecat. Hanya dengan melalui proses impeachment. Jadi itu tak pernah berlaku. Baik. Jadi soal SPR ini dituduh sebagai tidak adil, tidak berkecuali dan sebagainya. Saya rasa itu disebabkan kerana perkara yang dilakukan oleh SPR itu tidak sesuai dengan maksud kehendak dia. Bila dia melihat benda itu tidak menguntungkan dia, diri dia ataupun pasukan dia, parti dia, maka dia anggap itu sebagai tidak adil. Tapi sebenarnya sesuatu keputusan yang dibuat oleh SPR itu mengambil kira banyak faktor. Ya, banyak faktor, dan faktor-faktor itu perkiraan yang anggota SPR 7 orang inilah. Pengerusi, timbalan pengerusi dan 5 orang ahli yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Mereka membuat keputusan tanpa mengira kepentingan sesiapa. Mereka tidak berminat pun nak penting siapa-siapa. Yang pentingnya pilihan raya mesti berjalan mengikut undang-undang dan peraturan. Betul. Kalau tidak ikut undang-undang dan peraturan, sesuatu pilihan raya itu boleh dipertikaikan di mahkamah melalui petisyen pilihan raya yang akhirnya SPR juga yang naik mahkamah sebagai responden untuk mempertahankan
ataupun untuk menjawab kenapa dia buat sesuatu perkara itu begitu. Kan menyusahkan. Jadi sudah menjadi kelazimanlah siapa yang tak puas hati dengan keputusan SPR ataupun pengurusan pilihan raya, penjalanan pilihan raya. Mereka berhak di sisi perlembagaan untuk membawa sesuatu kes tu kepada petisyen pilihan raya, itu hak dia lah. Okay. Jadi tetapi apabila mereka membuat petisyen pilihan raya, responden dia adalah SPR dan RO. Jadi SPR kena naik mahkamah menjelaskan kenapa perkara itu dibuat sedemikian rupa dan memberi segala sebab dan bukti. Mengikut pengalaman saya lah, hanya dalam PRU 13 ada 26 petisyen pilihan raya. Okay. Tidak satu pun yang mana orang yang memfail petisyen tu menang. Sebab mereka tidak ada bukti. Nak menuduh, nak mengadakan syak wasangka, nak membuatkan persepsi itu dan ini senang. Baik. Tetapi nak bawa bukti tak ada. Jadi mahkamah melihat sesuatu kes itu bergantung kepada bahan bukti. Baik. Begitu juga PRU 12. Tak salah saya PRU 12 banyak. Ada lebih kurang lebih pada 30 petisyen pilihan raya. Tak ada satu pun yang mana yang file petisyen membuat bantahan keputusan pilihan raya yang menang. Bukan saya nak cerita apa, tapi ini membuktikan yang dalam menjalankan, melaksanakan urusan pilihan raya itu, urusan itu dibuat mengikut undang-undang dan peraturan. Bila perkara itu dibuat mengikut undang-undang dan peraturan, kita tak takut. Betul. Kita naik mahkamah sekalipun, kita jawab. Ini peraturannya, ini prosesnya. Prosesnya. Kita jawab, tak ada masalah. Kita ada legal evidence, ya, Datuk Sri. Ya, Tuan, bahan bukti. Kalau kita melihat sepanjang proses pilihan raya ini juga, ada beberapa undang-undang yang turut digunakan. Akta Anti Berita Tidak Benar, Akta Polis dan sebagainya untuk bersama-sama digunakan dalam Akta Pilihan Raya. Bagaimana untuk kita menjalankan undang-undang ini tanpa menjadikan sifat undang-undang itu ataupun pelaksanaannya bersifat one-sided ataupun bersifat affirmative action oleh sesebuah pihak saja? Saya ingat akta anti berita tidak benar dan segala akta-akta yang lain. Itu sebenarnya dia untuk mengawal kelakuan-kelakuan lah, semua pihak lah. Ya, kalau tak ada akta tu pun kita pun memang kena pun kelakuan baik, Datuk, kan? Betul. Kan kalau tak ada akta tu pun. Kan kalau tak ada akta tu pun memang saya ingat selama ni pun kita dah ada akta-akta yang lain. Kita sudah ada perundangan-perundangan yang lain. Akta-akta kalau dalam jenayah kita sudah ada penal code misalnya. Dan selama ni pun kita memang sudah menangani dah isu-isu yang berkaitan dengan moral, berkaitan dengan akhlak. Sangat itu benda yang wajarlah. Kan, kalau bukan pilihan raya pun, benda itu memang dilaksanakan, perlu dilaksanakan, perlu dijaga oleh semua orang lah. Sangat itu, itu kalau saya nak respon lah terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan moral. Jadi tak ada isu akta itu digunakan sebelah pihak sahaja untuk menggagalkan usaha sebelah pihak, ya? Akta itu bersifat neutral, dilaksanakan untuk setiap yang cuma ialah, macam kita kata tadi adalah persepsi lah. Macam akta itu pun boleh, persepsi orang boleh dikatakan bahawa dia boleh digunakan oleh pihak pemerintah. Semua akta-akta ni sebab akhirnya yang melaksanakan tu mungkin di pihak pemerintah. Itu persepsilah. Kalau bukan kerana akta tu pun memang semua orang pun boleh dibawa melalui dibawa akta-akta yang lain. Misalnya dulu kita ada penal code. Kita boleh charge di bawah penal code misalnya. Okey. Itu dululah. Baik. Jadi dengan kehadiran undang-undang itu menyebabkan kita lebih meyakini untuk melaksanakan proses itu tanpa perlu risau tentang kesalahan-kesalahan yang mungkin bakal difitnah oleh pihak-pihak yang tidak berpuas hati, ya, Datuk Sri? Ya, betul. Dia memanglah dalam urusan pilihan raya ini bukan perkara kecil, perkara yang sungguh besar. Melibatkan 222 parlimen, macam yang akan datang ini 505 kawasan DUN. Urusan pilihan raya berlaku serentak dalam satu hari daripada bermula hingga akhir dan akhirnya mesti ada keputusannya. Betul. Setiap pilihan raya mesti ada keputusannya. Kalau tidak ada keputusan, pilihan raya itu gagal. Sebab rakyat nak pastikan hasil pengundian itu berjaya dan siapa yang menjadi wakil, siapa yang menjadi kerajaan. Apabila dua objektif ini tercapai, maka pilihan raya itu berjaya dan keputusan itu diisytiharkan. Dan keputusan itu adalah legitimate. Okey. Legitimacy of election results cukup mustahak. Tidak boleh dicabar. Kalau election result tidak legitimate, maka susah pengiktirafan antarabangsa.
untuk nak mengesahkan yang proses demokrasi di negara kita berjalan dan sebuah kerajaan baru telah dipilih. Mm-hmm. Jadi ini bergantung kepada ketelusan proses pilihan raya. Okey. Jadi betapa pentingnya kita menjalankan pilihan raya mengikut undang-undang dan peraturan. Baik. Sebab dia melibatkan pengesahan negara-negara luar yang memerhati negara kita ini. Negara itu telah menjalankan pilihan raya dan sebuah kerajaan baru, sebuah kerajaan telah terhasil daripada proses demokrasi. Mm-hmm. Itu yang mustahak. Itu proses yang kita inginkan sebagai rakyat yang mengamalkan demokrasi dalam sebuah negara yang mengamalkan prinsip demokrasi juga. Syaril, ada sesuatu yang nak dikongsikan? Okey, baik. Saya sukalah tengok-tengok dekat media sosial ini. Menarik. Bahan-bahan kempen sekarang ini pun dia unik-unik sikit. Sebab penerbit ada siapkan mengenai ini. Oh, ini yang saya tengok-tengok tadi lah. Cuma kalau kita boleh tunjuk yang warna-warni tadi. Warna-warni antara kempen PRU 14. Kalau kita boleh roll sekejap boleh? Okey, jom. Kita berjual, kita bekerja, duduk dalam soft perjuangan Islam ni, panah dia besar. Kita kalau kita mari minum air nak jumpa dengan saya nak kedai-kedai kopi, kita boleh 10 je pala. Tapi kalau kita mari pagi ni, kita mari, kita boleh 700 kali ganda. Sumber WhatsApp. Yalah, itulah masing-masing bila berkempen, masing-masing ada cara masing-masing. Berbalik kepada portal sebenarnya.my tadi, ada satu lagi yang terkini juga. Ini antara yang ramai jugalah yang sebut, mana dia? Kadar GST bakal dinaikkan kepada 9% selepas PRU 14. Betul atau tidak? Okey, kita tengok. Sebenarnya Perdana Menteri memberi jaminan bahawa kadar cukai barang dan perkhidmatan akan kekal pada 6%. Beliau menasihatkan kepada rakyat agar jangan sesekali terpedaya dengan dakwaan kononnya kadar GST akan naik kepada 9%. Okey, itu dia. Ada yang terkini lah. So, bila ada terkini, kita akan update lah kepada anda semua. Ismail, mungkin kita boleh buat rumusan. Ada dalam 5 minit lagi. Baik, secara rumus saya ringkasnya, saya ingin memetik Abraham Lincoln ada menyatakan, elections belong to the people. It's their decision. If they decide to turn their back on the fire and burn their behinds, then they will just have to sit on their blisters. Jadi apa yang kita lakukan, kita perlu bertanggungjawab. Datuk Sri, secara ringkas, sebenarnya ketelusan itu kita menilai kematangan dan juga ketelusan masyarakat kita dalam membantu pelaksanaan proses pilihan raya. Ya, saya setuju. Ketelusan akan menarik rakyat percaya kepada sistem demokrasi dan proses pilihan raya. Kalau rakyat tak percaya pilihan raya itu telus, rakyat tidak begitu berminat untuk terlibat dalam proses demokrasi. Dan PRU 13 telah menzahirkan 84% peratusan pengundi yang begitu tinggi sekali, benar-benar mencerminkan keyakinan rakyat dalam aspek ketelusan proses pilihan raya di negara kita ini. Tuan, secara ringkas pandangan Tuan sendiri mengenai ketelusan. Tentang ketelusan ini, saya fikir bahawa akhirnya rakyat sendirilah yang akan menentukan. Sebab kalau telus, kalau kerana tak telus, tak menurun, tak turun undi pun payah juga. Akhirnya rakyat kena turun. Mengundi, akhirnya rakyat yang akan menentukan sebab memilih pemimpin itu lebih penting. Daripada kita nak mempersoalkan kita. Sebab akhirnya kita lihat apa yang berlaku di Amerika misalnya. Disebabkan rakyat dia ada rasa fed up apa dan sebagainya. Disebabkan tidak turun mengundi itu pun akhirnya apa yang berlaku, menang orang yang tak memihak kepada mereka, mereka pun komplain juga. Akhirnya untuk pilihan raya ini yang penting turun mengundi. Sebab itu kita kempen memberi kesedaran supaya turun mengundi. InsyaAllah lebih 90% keluar mengundi. InsyaAllah. InsyaAllah boleh kita capai. Ya. Baik Syaril, itu antara yang kita telah kongsikan dengan tetamu kita pada hari ini. Sememangnya kalau boleh kita kongsikan, janganlah kita suka menabur fitnah dan merancakkan pilihan raya dengan sesuatu negatif. Tetapi kita semarakkan demokrasi negara dengan sesuatu yang lebih positif. Ya, kita sembang setiap malam ya Datuk Sri. Tapi kalau orang tak boleh mengundi, tak ada apa juga. So, sebab itulah ada banyak kali kita memberi nasihat supaya baliklah mengundi. Ini pun ada satu iklan yang promo menarik juga untuk jom balik mengundi PSA-nya. Mana dia? Tunaikan hak anda. Oh, itu je. Okey, wow. jom balik mengundi. Jadi itu antara hashtag penting. Dan anda juga boleh layari portal
PRU14.rtm.gov.my kerana di sini kita banyak masukkan video-video yang telah pun kita bawakan dalam perkembangan berita-berita nanti. Jadi, terima kasih atas perhatian anda. InsyaAllah esok kita akan kembali lagi untuk tajuk yang lain pula. Datuk Sri, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan Ismail, esok tajuk apa Ismail? Esok tajuknya berkaitan dengan apa yang nak saya sebut ni. Theodore Roosevelt ada menyebut, a vote is like a rifle. Its usefulness depends upon the character of the user. Kita esok akan bercerita tentang nilai satu undi. Betapa pentingnya nilai satu undi itu bagi seluruh masyarakat dan juga negara kita. Ni balik mengundi kat mana? Saya di Kajang. Kajang? Dekat. Yeah. Memang tak pernah apa kata tertinggal mengundi? Tak pernah, takkan. 5 tahun memang balik? Balik. Alhamdulillah. Dato' Sri? Saya di Shah Alam. Shah Alam. Section 11 Shah Alam. Shah Alam. Kita je mengundi awal. Saya memang kena daftar undi post lah sebab hari itu bertugas. Sebab terima kasih banyaklah sebab beri ruang kepada media untuk undi secara post. Saya parlimen berubah. Ya betul. Itu satu penambahbaikan. Dulu PRU yang ke-10, yang ke-11, media tak boleh mengundi post. Betul. Jadi kalau media bekerja di Kelantan, dia mendaftar di Shah Alam, hilang satu undi. Subhanallahulazim. Tapi itu sebenarnya kelebihan dan juga kita kata untuk memudahkan petugas-petugas media juga. Sebab itu Dato' Sri, tahun ini ditambah 9 agensi. Ada kesihatan, ada APMM, ada bomber. Sebab bila kita orang bawa mereka secara live, mereka kata ramai dulu-dulu yang tak sempat mengundi. Sebab bertugas. APMM contohnya menjaga perairan. Macam mana nak balik? So bila... Yang itu orang ramai perlu faham. Ya. Banyak dia cuba spin kan. Okay. Orang yang bertugas pada hari mengundi sahaja, walaupun disebut jabatan sembilan agensi, yang disahkan oleh ketua jabatan, dia bertugas pada hari mengundi. Itu saja yang layak mengundi secara pos. Okey. Jadi banyak orang cuba spin katakan, ini tambah banyak agensi kerajaan ni, ada tujuan itulah. Itu semua da'iyah tadi lah. Persepsi. Tapi... kita kena bagi penjelasan. Betul. Penjelasan. Rakyat bila dia jelas apa perkara yang sebenarnya berlaku. Betul. Itu akan tutup persepsi yang negatif. Perkataan penjelasan itulah yang menjawab persepsi. Sebab itu semua jabatan kalau ada yang tular kena jawab secepat mungkin. Betul. Jangan tunggu 24 jam, 48 jam sebab akhirnya persepsi itu akan dipasak menjadi realiti. Betul. Kena jawab cepat-cepat jabatan-jabatan semua kalau ada masalah. Okey, macam kita berakhir di sini. Dato' Sri tadi telah memberikan mukadimah untuk tajuk kita esok, nilai satu undi betapa pentingnya. Walaupun di mana anda berada, teruskan bersama Respon. Kita berakhir di sini, Syaril. Ya. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.